yang kadilah mandungkan karena kan wasit mandang najium dan bina review. Baik, kita lihat kali ini KMPI Kota Lepmoy mencoba membangun serangan dari barisan belakang. Kita lihat perebutan terjadi, nyaris saja dicuri tadi oleh Muzani. Ini dia, kita lihat nomor 28, bola dikuasai oleh tim KMPI. Ya, Ismail boleh jalan, namun kita lihat tidak tepat umpan yang diberikan. Oh, Muzakir Mane mencoba menyambung sebuah tembakan, namun gagal. Kita lihat sangat disayangkan Porela Raja, salah satu pemain mereka pada sore hari ini, Shoki. Toto Mulyadi. Ini dia kita lihat Rahmadana, kerjasama dengan Makmur. Masih KMPI Kota Lepmoy mencoba melawan kekuatan pemain-pemain yang memiliki stamina prima. Kita lihat, nyaris saja. Kita lihat Arjun menyamakan angka. Di mana tembakan full team tadi. Kita lihat tendangan setengah poli dilepaskan oleh pemain bernomor 9. Belum tepat sasaran. Mi Sure Syakir. Dan juga mitra baru Toko Bangunan Simpang Unimal juga ikut menyokong kami dari belakang. Planet Sport, Toko Bangunan, Toko Sport Batupan, dan juga Toko Pakaian Jadi Pria Dewasa. Ya, Simpang Put Lampu Merah ikut menyokong kamu, panitia penyelenggara. Tiga anggota dewan juga tidak melepaskan diri ikut memberi dukungan kepada kami. Dan yang sangat membanggakan, saban hari seperti Anda saksikan, Toko Bangunan Seribu Doa Pasar Impres Jalan Sawang yang berani membanting harga memberikan hadiah saban hari kepada Anda. Ini yang dinamakan kontrol yang tidak sempurna. Lempar ke dalam. Namun lagi-lagi sangat sulit kami karena kita lihat pada syarat penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan pada sore hari ini, bisa dikatakan pertandingan yang sedang kita saksikanlah pertandingan final dini karena harga jual 10 juta rupiah. Kita lihat Ismail, ya Mujani Mojen terlalu percaya diri. Kita lihat bola dikuasai oleh Effendi. Sekarang KMPI Kota mencoba mengancam. Kita lihat berikan sebuah terobosan. Namun di sana kita lihat masih ada Arjun nomor 9 mencoba membelah jantung areal pertahanan. Namun sulit melewati pemain ya yang memiliki postur tubuh 70 ini. Kita lihat lagi-lagi di sana masih ada Fadil Samuti. Effendi. Bersabar dia. Kita lihat dari barisan belakang KMPI Kota Lepmoy membangun serangan. Ini dia kita lihat Mahfud. Mahfud jauh ke depan. Kita lihat terjadi perebutan. Pret Arun, Toto Mulyadi. Kita lihat serangan kembali coba dikuasai. Umpan tarik cantik sekali ke depan gawang. Kita lihat terbaca oleh Devan. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Kesalahan daripada Mahfud tadi. Kerjasama segitiga. Rahmadana. Di sana kita lihat ada, ya, pemain bernomor 16, Fadil Sigli, Iqbal Laksamana, bermain-main di area kota terlarang. Kita lihat dua putra batu empat cukup tenang, nomor punggung 8 dan nomor punggung 6. Ya, ini dia, kita lihat Mujani, Mojen, panggilan sehari-hari, pemain sangat ditakutkan oleh lawan. Karena catatan yang kami dapatkan, mencetak gol terbanyak Liga 3 Regional Aceh Sumatera. Ridho Umami, pemain yang baru-baru ini tampil bersama tim Galatikos FC. Kembali lagi kita lihat kandas serangan. Di mana sebuah tekanan kemelek coba dilakukan. Namun di sana kita lihat ada nomor punggung 6 kalau nggak salah kami. Effendi. Iqbal Laksamana. Ridho Umami. Pemain yang dari awal tampil bersama tim Persipase Aceh Utara dipinang oleh tim Galatikos FC di 32 besar. Wasit terjadi pergantian dari tim KMPI Kota Lepmoy. Kapten mereka dekat-dekat Mulyadi ditarik keluar. Yang masuk pemain yang belum lancar dengan bahasa
Indonesia, Akmal Korea. Kita lihat kapten kesebelasan digantungkan kepada Mahfud, kita saksikan Toto Mulyadi kehabisan bahan bakar. Ya, ini dia Mahfud. Sekarang nomor puan 16. Kita lihat Fadil. Umpan melebar. Umpan tarik ke mulut gawang. Dan. Kita lihat cepat antisipasi daripada Arif Rahmat, kita saksikan. Ini dia Rizky Tamsi. Kerjasama kita lihat. Oh, lagi-lagi melebar. Rizky Tamsi mencoba belah jantung area pertahanan. Kali ini muncak di balik. Mencoba terluar. Sebuah peluang di area kotak penalti. Kita lihat serangan bertubi-tubi. Skema permainan yang sangat menarik kembali lagi tersaji di area kotak penalti daripada KMPU. Ya, Mahfud. Fadil Gandapura. Kita lihat kontrol sementara. Fred Arun. Rizky Tamsi. Kita lihat di sana masih ada Irfanda. Mencetak gol pembuka sore hari ini di pertandingan harga jual Rp10 juta. Seandainya sore hari ini Porela Raja mampu mempertahankan kemenangan, Rp10 juta aman di tangan Iqbal Laksamana. Dicuri saja oleh Akmal Korea. Namun kita lihat depan tidak mau berurusan. Keputusan yang sangat tepat dilakukan oleh Saifan. Saifan Nur nama asli. Depan panggilan sehari-hari. Putra Kecamatan Kuala, Kabupaten Biren ini. Frennya lewat sini. Jadi frennya. Dia kali mau ambil 2 nanti. Tapi. Blue. Ya, ini dia Mahfud mencoba kembali lagi meracik serangan. Kita lihat cukup tenang penjaga gawang Arif Rahman. Ya, kami kembali lagi mengabarkan supaya kami tidak disalahkan. Seput singa hanya rumput yang bergoyang, tidak ada pertandingan. Ya, sekali lagi kami mengabarkan supaya kami tidak disalahkan. Besok sore tidak ada pertandingan. Pertandingan semifinal kedua akan kami laga tepat pada hari Sabtu nanti. Ya, Mane. Ya, kita lihat pelanggaran terjadi. Di mana kita lihat pengadil pertandingan tidak memberi toleransi. Al-Ghafar, kartu kuning pertama kita lihat dikeluarkan kepada nomor punggung 19, Zulfan. Tendangan bebas kita lihat dilakukan oleh Rido Umami. Ya, kali ini Rido langsung dilambungkan ke kotak terlarang. Namun tidak ada rekan. Dibiarkan kita lihat oleh Ramadana bola meninggalkan lapangan pertandingan. 16 kontestan yang tersebar di 5 kabupaten kota. Langsa, Aceh Timur, Lok Semawi, Aceh Utara, dan Kota Juang. 4 tim masih tertinggal. Kita lihat 4 tim masih tertinggal. Kita lihat tadi mencoba menggunting lawan. 2 dengan lawan 1 bisa dikatakan. 1 di belakang, 1 di depan. Karena kita lihat tadi adalah duet bola di udara. 2 lawan 1 memang tidak bisa. Ya, harapan kita tidak terjadi sekali lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kita lihat pertandingan ini terus terpantau oleh 2 YouTube besar, Tarkam Aceh Utara dan juga Aceh Sport. Dan Anda lihat sendiri ratusan kamera terarah kepada Anda. Tendangan bebas. Ya, kita lihat apa yang terjadi di mulut gawang atau di area kotak penalti. Zulfan, pemain sudah di kartu kuningkan. Di sana ada Mahfud, kita saksikan. Kembali lagi umpan menyilang. Effendi mencoba kali ini melewati. Namun masih ada Depan.
Iqbal Laksamana mencoba memindahkan arah umpan. Kita lihat Muzakir Tamzil mencoba mengajak lari lawan. Kali ini pemain di kompeten sendiri diajak lari. Kita lihat, oh tadi sekali. Namun terbaca umpan yang disorong oleh Irfanda. Anang. Anang kembali lagi. Ya, Akmal Korea. Fred Arun. Iqbal Laksamana. Ya, kita lihat Ismail oleh jalan. Kita lihat kembali lagi umpan terobosan. Namun perebutan kembali lagi mudah dikuasai oleh Effendi. Rido Umami tidak mau berurusan. Kita lihat langsung bola dibuang keluar. 10 juta. Ya, 10 juta harga pertandingan yang sedang tersaji di depan mata Anda sore hari ini. Karena dari janji ketua panitia penyelenggara Mulidin, 30 juta hadiah ya disediakan dalam turnamen yang bertajuk CMC Jilid 2. Dan juga janji daripada pemilik toko Seribu Doa, Pasar Impres Krumani, tepat di pertandingan final, barang seharga 1 juta rupiah akan diberikan kepada pencetak gol pertama. Fadil Samoti, Mahfud Sigli. Kembali lagi kita lihat KMBI. Terlalu ke dalam. Kita lihat kembali lagi sapu bersih dilakukan. Walaupun kita lihat tidak bisa diperkuat oleh Choki Mahdi, catatan kami Porela Raja masih bisa melakoni pertandingan pada sore hari ini. Belum pincang sama sekali. Kita lihat lagi-lagi bola membelakangi gawang yang dikawal oleh Arif Rahmat. 1-0 Porela Raja unggul lewat tembakan keras yang dilepaskan oleh nomor punggung 31 Irfanda. Arif Rahman jauh ke depan. Kita lihat kop duel terjadi, dimenangi oleh ya Muzani. Nomor punggung 19 Zulfan. Kita lihat lagi-lagi kontrol dengan ujung kaki diperagakan oleh ya Iqbal Mojen Muzani Effendi. Kita lihat bola telah duluan melengkung keluar dan membuahkan lemparan ke dalam bagi tim Porela Raja. Kita lihat lagi-lagi lemparan ke dalam yang cantik sekali sebagai peluang bisa dikatakan. Masih banyak hadiah yang telah kami persiapkan. Mungkin pada hari Sabtu nanti Anda yang akan mendapatkan. Karena singgah hanya pertandingan. Ya, si Gedit kamu kabarkan. Support singgah hanya pertandingan. Yang nanime putra putri kesayangan. Yang supaya dapat ni jaga. Baik sampai kenang bola. Oh, ini dia. Kita lihat Irfanda. Irfanda. Terjadi pergantian pemain dari tim KMPI Kota Lok Semawi. Nomor punggung 16 Fadil Sigli ditarik keluar. Yang masuk nomor punggung 17 Muhammad Hussein. Kita lihat Hussein, spesialis pemain pengganti. Di season pertama CMC tercatat di tempat kami, dialah pemain yang mandi lebih awal. Kita lihat sebuah peluang. Masih KMPI mencoba kita lihat menusuk pada kotak penalti. Serangan balik lewat Ki Mujani. Namun melebar umpan yang diberikan oleh Ismail kita saksikan. Saudara-saudara sekalian,
dari 15 hari pertandingan yang kamu rencanakan, tinggal 2 urutin saja. Namun berulang-ulang kamu ingatkan, Sepot Singa hanya pertandingan. Ya, kita lihat Akmal Korea baru saja mencoba dengan sebuah shooting di luar areal berbahaya. Ini yang bisa dikatakan menit yang sangat lambat bagi KMPI, menit yang sangat cepat bagi KMPI, maksud kami menit yang sangat lambat bagi tim Porela Raja. Arif Rahman. Kita lihat kop duel terjadi. Lagi-lagi masih ada Fadil Samudi. Sekarang ya, bola dikuasai, kita lihat oleh nomor 19 Zulfan. Terpaksa umpan dikembalikan ke belakang. Makbul. Ya, back pass kepada Kadhafi. Anggota LAJL ini. Kita lihat Zulfan, Rahmadana, Mahfud, Fadil. Goal possession dikuasai. Namun kita lihat masih ada Effendi. Sekarang datang Anang. Effendi berikan umpan kepada Anang. Umpan tarik ke mulut gawang. Namun kita lihat lagi-lagi masih ada Teja Saputra di areal berbahaya. Kita lihat serangan datang lagi lewat Mahfud Sigli. Zulfan, Rahmadana kita saksikan. Kali ini pasokkan sebuah umpan. Namun kita lihat terjadi perebutan. Masih ada Fred Arun di belakang. Porela Raja. Kita lihat sorongkan umpan terobosan yang sangat berbahaya yang dituju kepada ya Rizky, pemain dijuluki sebagai Messi. Namun kita lihat seleding cantik sekali dilakukan kembali. Kita lihat oleh Mahfud Sigli. Dipetik saja dari udara oleh Kadhafi. Ya, Rido Umami. Pemain memiliki postur tubuh yang sangat ideal sebagai pemain belakang. Lemparan ke dalam. Kita lihat Dekvan. Benar-benar kita lihat pada sore hari ini Dekvan tampil dalam performa terbaiknya, bisa dikatakan sulit dilewati oleh lawan. Mer Surfing, toko pakaian Banda Aceh, Mi Sure Syakir ikut menyokong kami. Kita lihat teknik tinggi di mana kita lihat sebuah battle tadi mematikan langkah lawan. Arif Rahman cukup tenang. Kita lihat perebutan bola-bola tinggi. Akmal Korea. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi tekanan datang. Masih kita lihat lewat kaki. Pemain bernomor 11 tadi Anang. Anang. Umpan tarik ke mulut gawang. Kita lihat kembali lagi pantas mendapatkan jempolan Teja Saputra pada sore hari ini. Kita lihat serangan bergelombang dengan masuknya 2 pemain pengganti. Ya, lagi-lagi. Ya, tendangan. Pojok. Ya, bola terarah kepada lawan. Kita lihat si kencang lari pemain diluki sebagai Messi meninggalkan lawan. Kita lihat cepat sekali. Dua pencepat lagi. Datangnya bola. Kita lihat, anda lihat sendiri kecepatan yang dilakukan oleh Messi tadi. Bisa dikatakan 70 km per jam kecepatan daripada Rizky Messi Tamse ini.
dua pemain ya mampu ditinggalkan dari belakang. Lagi adu balak pandigi antara ya Rossi dengan Simon Kelly. Tendangan pojok. Muzakir Mane mencoba buka ruang. Kita lihat. Jari saja Irfanda menambah angka bagi tim Borela Raja. Kadafi. Pret. Iqbal Laksamana. Ya, ini dia. Rizky Messi. Iqbal, sang motor serangan. Kembali lagi mencoba memberikan umpan ke depan. Kita lihat tertangkap offside tadi. Mujani. Mencetak gol terbanyak Liga Aceh. Termasuk kami Liga 3 Regional Aceh. Pendi. Rahmadana. Kita lihat di sana masih ada. Ya, Irfanda. Masih Irfanda. Kita lihat. Oh, pelanggaran. Kita lihat dari dua lawan. Al-Ghafar. Nampaknya kita lihat Mujani. Ya. Irfanda ya. Ya, kami kembali lagi mengabarkan kepada Anda, pecandu penggemar sepak bola. Kabarkan kepada rekan-rekan sebut singa hana pertandingan. Karena mengingat suatu dan lain hal, kamu akan mencok keputusan. Tepat di urut satu pertandingan semifinal kedua akan kamu laga. Sedangkan pemuncak daripada seluruh laga akan kamu langsungkan urut minggu yang akan datang. Kadafi, cepat kita lihat keluar dari sarangnya kali ini. Davi. Mujani. Masih Mujani. Kita lihat jelas dia bahasa Wayan Aro, bahasa Bibi. Yadun bahasa santri. Kita lihat Rido Umami. Putra Batu Pat asli. Ya, memperlambat kita lihat irama permainan. Menggulir-gulirkan bola kita saksikan. Hinan-hinan Munawar. Ya, Rido Umami. Kita lihat satu umpan dipasok ke area kotak terlarang. Masuk dari belakang. Muzakir Mane kita saksikan. Namun terlalu percaya diri Muzakir Mane tadi. Pemain yang bisa dikatakan pernah dibesarkan oleh tim Mutiara Raya Kabupaten PD. Lemparan ke dalam. Ini dia Zulfan Mahfud. Ya, Hussein. Kita lihat bukan pelanggaran. Lemah badan bisa dikatakan. Ya, nomor punggung 9 Arjun. Arjun mencoba menerobos area kotak berbahaya. Namun kita lihat mereka juga belum bisa. Ya, kita lihat lagi-lagi perebutan terjadi. Masih ada Julfan. Effendi. Kita lihat kerjasama dari kaki ke kaki terus diperagakan. Kita lihat dengan umpan-umpan menyilang. Ya, Mujani. Ya, kita lihat bukan pelanggaran, hanya adu badan. Terjadi pergantian pemain.
dari tim Porela Raja, nomor punggung 17, Muzakir Mani, ditarik keluar. Yang masuk nomor punggung 23, Raja Ben Adri. Ya, Muzakir diskriminasi, mencoba melewati Gaddafi. Apa yang terjadi? Kita lihat tenang sekali pengusaha ide berarti ini. Anggota LLAJL Kota Lukmawi ya. Yang punya mau beli ini? LLAJ. Ya, Husin. Ya, kita lihat mudah saja bagi penjaga gawang muda. Ya, ini dia Raja Ben Amri. Ya, Husin masuk kami tadi. Sekarang Anang, kita lihat lagi-lagi makanan sehari-hari penjaga gawang Porela Raja Arif Rahmat kita saksikan. Arif Rahman, andai kata sore hari ini Porela Raja mampu bertahan kemenangan mereka, bisa dikatakan 10 juta aman di tangan mereka. Ya, Rahmadana. Ya, di sana kita lihat masih ada Anang mencoba kembali lagi menyisir areal pertahanan. Anang. Ya, Raja Ben Amri terus mengejar. Kita lihat, bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam bagi kubu Porela Raja. Masih ada, kita lihat siapa angka ini. Rizky. Terlebih dua kaki. Kita saksikan dilakukan, membuahkan pelanggaran. Sportivitas dikedepankan, hal-hal memalukan dengan diperlihatkan karena ratusan kamera terarah kepada Anda. Ya, sekali lagi, junjung tinggi sportivitas pertandingan. Hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. Kenapa kami katakan demikian? Karena ratusan kamera terarah kepada Anda. YouTube Aceh Sport dan Tarkam Aceh Utara ikut meliput pertandingan di lapangan kebanggaan kita. Anumin Mbak Dota mati anggot. Anumin Mbak Dota sebi. Ikah leh anak masuk penalti kau ruh anuminnya dia. Kami nangin anumin betul beli baju mati anggot. Ya, kami kabarkan sekali lagi, besok sore tidak ada pertandingan. Sedangkan janji daripada toko bangunan Seribu Doa khusus kepada pencetak gol pertama dalam partai puncak nanti akan diberikan hadiah berbentuk barang dengan harga Rp1 juta. Ya, panitia penyelenggara juga memberikan hadiah satu, hadiah dua, pemain terbaik dan pencetak gol terbanyak dengan total ya Rp30 juta. Tendangan bebas kali ini dilakukan oleh Irfanda mengambil ajang-ajang. Irfanda, kita lihat blunder terjadi, namun nampaknya kita lihat kontak kaki dengan Gaddafi di area kotak penalti. Ya, ini dia Iqbal Laksamana. Iqbal kirimkan umpan terobosan, namun tajam sekali, hanya RBT yang mampu mengejar tadi.
Kita lihat tinggi jingki daripada Hussein. Dinaikkan ke atas lawan. Seandainya sore hari ini Porela Raja mampu mempertahankan kemenangan mereka 10 juta. Mojen, Mujani. Namun sulit melewati mantan pemain Persiraja, Rahmadana. Ya, kita lihat di sana masih ada Arjun. Dibayang-bayangi oleh dua lawan. Hanya membuahkan lemparan ke dalam. Belum tenang penonton sebelum pertandingan selesai. Ya, Raja Ben Amri. Cantik sekali. Kita lihat Rizky Messi. Namun masih terjadi perebutan di area pertahanan. Dicuri lagi. Kita lihat Raja Amri. Raja Amri. Oh, apa yang terjadi? Mencalu-calu tadi. Akmal Korea. Kita lihat. Lagi-lagi terjadi kejar-mengejar. Kita lihat. Depan. Mencoba membuang bola keluar. Menit yang sangat krusial. Menit yang sangat menegangkan. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, menusuk ke area kotak penalti. Kita lihat. Lagi ada dropping lempung roh. Kau nanti jangan roh. Roh, gitu. Ada dropping roh. Lu, gitu. Arif. Ismail uleh jalan. Ya, dibiarkan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Jika kita mau ingatkan, saudara-saudara sekalian, supaya Long Singo Hana disalahkan. Singo Hana pertandingan hanya rumput yang bergoyang. Sedangkan lanjutan semifinal kedua akan kamu langsungkan Uro 1 yang akan datang. Ya, ini dia Teja Saputra. Sekarang bola dikuasai oleh Anang. Mencoba melewati depan. Masih kita lihat Anang bersabar ke belakang. Kita lihat Teja tidak mau berurusan. Menyentuh kaki pemain daripada KMPI. Fadil Samuti. Umpan berpindah arah kali ini. Kita lihat kesempatan kembali lagi datang. Jelas bola menyentuh tangan. Kita lihat salah satu pemain daripada KMPI. Terima kasih sekali lagi pendukung daripada tim Porela Raja, Bos Adi Jakarta, CV Samlako yang mendukung mereka, juga Apotik. Ya, Raja. Sapu bersih terjadi. Pret. Namun di sana ada Rahmadana. Ya, terbaca. Kita lihat pelanggaran di luar area kota terlarang. Kita tunggu dan kita nanti. Kali ini kita lihat nomor punggung 13 Mahfud yang dipersiapkan oleh Ajuar.
untuk melakukan tendangan bebas di luar areal kotak terlarang. Kita lihat 5 pagar hidup dilakukan oleh tim Porela Raja. Ya, Effendi. Oh, apa yang terjadi? Hanya membuahkan tendangan pojok kali ini. Memasuki menit-menit yang sangat krusial. Kita saksikan. Ketua KMPI Loksumawe tadi Ajuar sempat terangkat dari tempat duduk, kita saksikan bersama Tompang. Iqbal Laksamana, Ismail mulai jalan. Kita lihat kali ini sebuah umpan diberikan namun terarah pada penjaga gawang. Ismail kembali lagi berhadapan dengan Hussein kali ini. KMPI mencoba mengutak-ngatik si kulit bundar. Kita lihat arah serangan coba dipindahkan kepada Rahmadana, dikawal oleh 2 lawan. Akmal Korea menerobos area berbahaya. Kita lihat lemparan ke dalam saja bagi kubu Porela Raja.